Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambungkan dengan eksersis ke 9. Okey, eksersis 9 ni kita akan belajar menggunakan shutter valve ataupun kita panggil AOR gate. AOR gate ni kita hanya perlukan salah satu sahaja input signal untuk kita untuk output signal. Okey, so saya akan tunjukkan cara sambungan So kita akan masukkan satu signal yang pertama Kaki satu kena ingat kaki satu tu adalah power source dia. Okey, so kaki yang satu lagi dua kepada satu. Okey, so dah siap untuk power signal input. So kita akan sambung kepada signal output kepada single acting cylinder kita. Okey, ini siap untuk Rita. So kita akan cuba test. Okey ya. So kita akan test kita punya push button. Okey ya. So dia dah. Okey ya. Ataupun satu lagi push button. Mana-mana pun kita boleh guna. Itulah fungsi AOR gate. Push kedua push button, salah satu kita boleh guna. Okey ya. Sekian, terima kasih.